balik lagi di channel aku Ima Dahayu. Aku menang giveaway yang diadain Kak Jasmine dari Jezira Makeup. Kalau misalnya mau cek channel YouTube atau Instagramnya, aku nanti naro link YouTube dan username Instagramnya di description box. Dan sekarang aku mau buka paketnya. Tadi aku habis dari luar, aku habis pergi, terus tiba-tiba ini paket ini ada di depan rumah aku dan aku kayak, oh, ini dia pasti paketnya dari aku. Aku seneng banget. Okay. Jadi paketnya masih belum aku buka sama sekali. Oh ya, sebelum kita buka paketnya, jangan lupa buat subscribe di channel aku. Jadi tadi tuh ini Okay. Ini dari Tiki. Jadi abang-abangnya itu tanpa nelfon ke aku dulu, tiba-tiba ini paketnya udah ada di depan rumah aku. Dan aku kayak akhirnya nyampe juga gitu. Aku seneng banget. Okay. Ini mungkin karena tadi dilempar atau kayak gimana, aku gak ngerti. Kayak gini ada alamat aku, of course, jadi aku gak bakal. Dan aku buka. Waktu itu aku gak nyangka banget kalau misalnya aku menang ini. Dan untungnya paket ini nyampe nya sebelum aku pergi keluar kota. Jadi ya untung masih aku yang nerima. Aku ikut giveaway ini karena pertama price-nya menggiurkan, kedua syaratnya mudah banget. Syaratnya gampang banget waktu itu. Cuma kayak repost foto sama kayak subscribe dan share ke sosial media yang aku punya. Dan menurut aku dengan syarat kayak gitu dan hadiahnya yang kayak gini tuh jadi aku ikutan. Dan alhamdulillah aku menang. Okay, banyak banget lapisan lakban. Dan gak tau, aku kayak seneng banget dapet ini, ya ampun. Jadi ini yang pertama ada Milani. Okay, aku gak mau ngacurin bubble wrapnya. Ini aku simpen. Dan ini bener-bener kayak sekarang tuh jam 12 malam. Aku langsung kayak, wah, masuk rumah aku, pas masuk pagar aku kayak ada paket gitu kan. Terus aku lihat, ah, aku seneng banget. Terus akhirnya aku langsung kayak bikin video unboxing kayak gini. Okay. Jadi barang yang pertama di sini yang aku buka kayak gini. Ini yang pertama ada Milani Illuminating Face Powder. Bentuk kayak gini. Belakangnya kayak gini. Barang yang kedua yang ada di sini adalah ini semacam ini dari LA Girl Lip Paint Glazed something like that. Kayak bener-bener pengen nyoba sekarang. Kayak gini. Kurang lebih warnanya kayak gini. Iya. Kurang lebih warnanya kayak gitu. Barang yang ketiga yang ada di bubble wrap ini adalah Milani Back Blush. Shade-nya warna Dolce Pink. Aku nggak tahu cara. Barang selanjutnya yang aku dapat di sini, aku ada dua false lashes. Dari Levi. Ini aku nggak tahu, tapi kayaknya sih ini namanya yang ini Lavi Rossi
ada di situ. Oke, nggak kelihatan. Dan yang satunya ada Luffy Dandelion. Ini kayak gini bentuknya. Ini shoulder dari ini yang ini. Banyak banget mau pakai bahasa Inggris, boy. Hah. Barang selanjutnya. Udah kosong ya. Ini barang terakhir dari ini. Ini kayak yang bener-bener yang aku incar. Ini ada LA Girl Broken Seal. Yang ini shade-nya pure beige. Nggak kelihatan. Yang satunya toast. Dan ini barang yang terakhir yang bener-bener aku kayak aku pengen banget dari giveaway ini. Ini adalah LA Girl Pro Coverage High Definition Longwear Illuminating Foundation. Ini shade-nya yang beige. Di belakangnya ada, tapi nggak kelihatan, nggak apa-apa lah ya. Oh, 15 menit. Jadi segitu aja video kali ini. Dan makasih banget. Dan terima kasih untuk Kak Jasmine dari Jazira Makeup telah mengadakan giveaway yang hadiahnya menarik banget. Dan juga untuk kamu, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Dan kalau misalnya mau request video, bisa komen di bawah. Aku belum pikir, udah ngantuk banget sekarang. Oke, sampai berjumpa di video unboxing selanjutnya. Dah.